lagi AC sama dengan 90 darjah dan AB sama dengan AD sama dengan AE. Satu pun aku tak faham soalan ni lah. Soalan ni salah ke ataupun aku ni tak pernah belajar? Yeah, what's up bro? Eh, Syed, jom main bola lama atau up? Tak boleh, tak boleh. Aku tak boleh keluar lah, otak aku tengah bersegabut ni. Nak kena siapkan homework mat ni, susah betul lah. Alah, macam mana nak main ni? Tak best lah, tak cukup kaki. Alah, sorry lah bro. Mak aku tak bagi keluar selagi aku tak siapkan kerja sekolah aku ni. Homework ni, tak boleh keluar. Mak, tolonglah buka rantai ni, mak. Orang nak main bola. Ah. Itulah kau. Aku dah suruh kau minta Fira ajar kan, kau sombong. Andrew, hello bro, hello. Tunggu. Kenapa nombor gigit tangan kau? Bukan kau yang gigit. Aku lama bangun, tak dengar bunyi alam. Kau buat apa tu? Kau tak faham, tanyalah. Kalau aku boleh tolong, perlukah aku tanya pada Fira tu? Hilang tak kemacuan aku kalau aku bertanya pada perempuan? Hai, cikgu sejarah tak masuk hari ni. On MC. Serius? Bestnya? Aku pun tak suka subjek sejarah. Banyak sangat benda nak kena hafal. Apa yang susah? Kau kena banyak baca je. Sebab tu aku cakap buat peta minda. Senang sikit dengan fakta-fakta penting. Tapi kalau matematik tu macam mana pula? Dia punya formula-formula tu buat saya keliru je dah. Kau kena banyak buat latihan, barulah senang sikit ingat formula dia. Betul. Aku pun kurang faham dengan topik dalam subjek matematik. Fira, macam mana kau kena skor dalam subjek ni? Banyak buat latihan, senang je kan? Okey, apa kata macam ni? Kita buat study group. Aku ajar korang maths. You guys bagi tahu apa yang kita faham, I akan ajar korang maths. Okey? Apa dia bijak? Sabut aku dengan soalan mat ni. Kenapa aku tak dapat jawapan? Cuba kau tengok ni, kan aku cakap kat kau. Yang ni kau kena bawa pergi sini. Kau ada banyak makan semut lah. And eater. Macam ni, kalau bilangan datar dah genap, kiralah purata dua angka kat tengah-tengah ni lah. Yang tengah ni, lepas tu bila dah dapat, itulah median dia. Yes! Aku dah dapat jawapan dia. Betul. Wah, dah pandai kau sekarang. Baguslah boleh buat study group macam ni. Boleh sama-sama buat latihan, bincang. Kalau study seorang memang boring. Betul.